Halo Sobat PTK Channel, kembali lagi bersama kami di saluran PTK Channel. Kali ini kami akan menginformasikan hasil pertandingan serta drawing babak semifinal FIFA World Cup 2022 di Qatar. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran PTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Berikut drawing babak semifinal Piala Dunia Qatar 2022. Pada semifinal kali ini, dua wakil Eropa akan bertemu satu wakil Amerika Latin dan satu wakil dari Afrika. Maroko mencatatkan sejarah sebagai tim Afrika pertama yang mampu lolos hingga babak semifinal Piala Dunia 2022. Pertandingan semifinal pertama antara Argentina versus Kroasia akan digelar di hari Rabu 14 Desember 2022 jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat di Lusail Stadium live di SCTV Video dan Indosiar. Kedua tim sudah bertemu sebanyak 4 kali, di mana dua pertandingan dilaksanakan pada babak Piala Dunia. Argentina dan Kroasia terakhir bertemu di tahun 2018, di mana kala itu Kroasia berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 3-0. Kali ini, mampukah tim Tango membalaskan dendamnya? Tulis di kolom komentar. Semifinal kedua mempertemukan Prancis dengan Singa Atlas, yaitu Maroko pada Kamis 15 Desember 2022 jam 2 dini hari di Stadium Al Bayt live di SCTV Video dan Indosiar. Kedua tim sejauh ini baru bertemu sebanyak 2 kali, di mana pertandingan dimenangkan oleh Perancis 1 kali dan imbang 1 kali. Mampukah Maroko kembali membuat kejutan setelah sebelumnya mengalahkan Spanyol kemudian mengalahkan Portugal di babak 8 besar? Kita tunggu hasil selengkapnya. Siapa yang akan jadi juara di Piala Dunia Qatar 2022? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran ini agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia olahraga.